Teman, kembali lagi di channel aku. Selamat datang di channel aku. Nama saya Halonator Studio. Jadi video kali ini Halonator akan memainkan game yang berjudul ke Minecraft Creepypasta bernama Mario.exe di episode kelima. Jadi bagi kalian yang belum nonton video episode sebelumnya, silahkan ditonton dulu di episode pertama hingga keempat sebelum menonton di Mario.exe episode kelima ini. Selamat siang teman-teman, sudah jam 11 di Tangerang. Sebelum videonya mulai, jangan lupa subscribe dan komen below dan klik bell ringtone supaya tidak tertinggal video-videoku. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya tanpa basa-basi. Dan langsung saja kita mulai. Selamat datang teman-teman. Di Mario.exe ini kita sudah level 10 XP nya experience artinya. Jadi experience kita sudah level 10. Dan apa yang terjadi di episode kelima ini, lihatlah. Hujan badai. Badai salju, bukan hujan badai. Badai salju. Salju badai. Dan kita akan bikin rumah kalau sesuai request komentar kalian. Teman-teman, Halonator jalan-jalan dulu petualangan. Kita mau mulai petualangan kedua kita di chapter kelima ini. Halonator cari tempat tinggal, tapi ternyata tidak ada tempat tinggal yang bagus di sini. Karena di sini begitu luas, dan tapi Halonator juga galau memilih tempat tinggal yang mana. Jadi kita akan memasuk dulu. Halonator masuk ke makanan dulu sebelum bikin tempat tinggal. Halonator nanti cari tempat yang lebih bagus dari. Oke teman-teman, kita mulai saja. Kita tinggalkan hewan peliharaan. Dadah. Ada foto cekrek. Temukan satu dulu. Satu lagi buat anda. Oke, selamat tinggal, lama banget. Anjay Ayani, silakan ikut aku. Sini anjingku. Sini. Bagus sekali, luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Wow, ada yang janggal. Ya. No. Ya, kapalnya nyangkut. Oh my god. Oke, kita mulai perjalanan kita. Yo, kita fast lari. Aduh, jatuh. Sebentar teman-teman. Kita fast. Sebentar. Wih, tadi ada nge-glitch guys, glitch. Kita akan eksplorasi di. Thank you.
Oke teman-teman, kita lanjut saja perjalanan kita. Ini kehilangan kendali nih perahunya. Dan kita ketemu tebu. Wow, perjalanan kita sangat jauh ya teman-teman. Bagus, kita akan lanjut perjalanan kita. Sorry guys. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita sudah sampai di daratan yang baru di salju juga, tapi Halonator ketemu beberapa labu, banyak juga. Dan waktu di episode pertama itu Halonator ketemu banyak sekali zombie villager, ada tiga zombie villager kalau dibunuh ya. Teman-teman, kita cari tempat tinggal. Sepertinya ada tempat tinggal cocok sekali di sini. Nah, ini dia tempat tinggal, sangat luas, bagus. Teman-teman, tadi Halonator sedang membangun rumah, namun tadi ketemu satu stray dan straynya membunuh hewan peliharaanku. Hewan peliharaanku adalah anjing bernama Anjayani. Satu Anjayani meninggal dan satu stray mati. Jadi Halonator tinggal sendirian di sini. Akan membangun beberapa bangunan di sini. Kita lanjut bangun. Let's go. Oke, rumah yang bagus teman-teman. Kita bikin petok. Oke, kita bikin lagi. Oke, teman-teman, Halonator akan bikin. Jadi teman-teman, rumah base camp Halonator sudah jadi. Ini tempat tinggal saya, namanya base camp. Jadi di sini ada ya kalian sendiri lah. Dan di sini masih lebih luas. Di dalamnya lebih luas. Sebentar Halonator perbaiki dulu. Nah teman-teman, sudah jadi. Dan kita bikin satu lagi sebentar. Nah sudah jadi.
Oke, teman-teman. Sebentar, Alonator mau perbaiki beberapa. Kita bikin dan kita bikin cas peti-peti nama. Nah, sudah jadi teman-teman. Inilah Basecamp Alonator Studio. Nah, namanya Basecamp atau Base Home Base. Oke, Home Base. Home Base. Sebentar. Bikin lebih keren. Sudah jadi teman-teman. Oke teman-teman, jadi Alonator taruh kursinya di sini. Sebentar teman-teman, kita bikin ulang. Bikin seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Bagus sekali. Kita bikin satu kursi lagi. Nah, teman-teman, ini bagus bukan? Ini bagus sekali. Bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita kehabisan kayu. Nah, sudah. Mission accomplished. Complete. Nah, sepertinya Alonator bongkar ulang. Teman-teman, rumah jadi base home base camp Alonator Studio sudah jadi. Nah, Alonator tinggal ikat di sini. Nah, teman-teman, sudah jadi. Jadi inilah rumah saya, Alonator Studio. Terima kasih teman-teman sudah menonton video. Sebentar, mana villagernya? Ya elah, ngerti. Alonator tinggal letakkan barang-barangnya. Siapa yang di sini suka rumah saya, angkat tangan. Silahkan komen below apakah rumah saya bagus atau jelek. Kalian boleh rating nilai rumah aku di Minecraft. Ya, baru segini doang rumahnya. Sekian, terima kasih. Dan mungkin hal yang untuk kita berhubungan. Sampai jumpa di video. Sebentar. Teman-teman, para Halloversku, Alonator akhiri videonya sampai segini dulu. Terima kasih banyak sudah menonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen below. Dan klik beri nonton supaya tidak tertinggal video-video selanjutnya dan hal dari video di channel Alonator Studio. Dan videonya terlihat di Mario.exe. Alonator sudah membangun rumah tempat tinggal saya yang baru saya bangun. Terima kasih banget ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman, kita akan bermain bersama teman kita bernama Mario.exe nya sampai di sini dulu episode ke-7. Terima kasih banyak dan